Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kepada semua wartawan yang hadir pada petang ini. Saya ingin beritahu, saya memulakan tugas saya sebagai Ketua Pengarah JECOM pada 2 Februari 2023. Saya gembira dengan tugas itu, tetapi beberapa bulan saya melaluinya, saya rasa ada tekanan. Tekanan itu mungkin daripada kawan-kawan yang merasakan saya tidak sesuai di situ ataupun saya tidak melaksanakan tugas mana ekspektasi asal. Saya tahu dan saya sedar untuk jawatan ini ekspektasi rakyat cukup tinggi. Ya, untuk JECOM tentunya tidak mengulangi peranan seperti yang dimainkan oleh JASA dan beberapa jabatan kerajaan sebelum ini. Saya cuba untuk membuat perubahan JECOM betul-betul sebagai jentera kerajaan, bukan sebagai jentera parti. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan itu biasa dalam memegang sebuah organisasi. Apapun ya kritikan, komen orang pada JECOM di bawah saya pada waktu itu, saya still true. Saya hadapi dengan jiwa besar sehingga berlaku pilihan raya negeri pada 2023. Ya, kekecewaan daripada rakan-rakan yang mengharapkan JECOM memainkan peranan yang berkesan itu jelas. Ya, pelbagai ya kemarahan dilemparkan kepada saya, tapi saya diam. Ya, saya diam biarpun saya ada alasan untuk memberitahu kekangan-kekangan yang saya hadapi di JECOM. Okey, masa berlalu, saya hadapinya dengan tabah. Ada cita-cita untuk saya mencari pekerjaan baru. Ada tawaran, ada usaha saya buat ke arah itu. Dan saya fikir kalau saya memberhenti dari JECOM, biarlah ia merupakan satu soft landing. Ya, tapi pada 13 hari bulan 11, saya dipanggil untuk bertemu seseorang. Saya pergilah bertemu dengan kawan itu, dan dalam pertemuan itu ditunjukkan saya video. Video itu adalah video perbualan lucah saya bersama dengan di sebelah ini, saudara Wahab yang hadir bersama PC ini pada malam ini. Saya diberi dua pilihan pada waktu itu, sama ada meletakkan jawatan terus ataupun bercuti rehat sehingga tempoh tamat dan meletakkan jawatan. Okay, saya ambil sikap untuk kompromi, untuk jaga kesemua pihak. Tanpa saya bahas apa-apa, ketulinan video, setujuan kepada apa yang ditunjuk, saya tak bahas apa-apa. Saya kata, okay, last minute, I'm also planning to go, but I plan to go also planning basis. Saya kata, tak apa, saya akan bagi notice. Cukup sebenarnya tempoh yang sepatutnya, dan selepas itu saya meletakkan jawatan. So that's how it happened. 16 hari bulan, pagi itu saya dapat panggilan macam-macam. Agus letak jawatan JECOM. Ya, saya cuba untuk tutup benda ini. Wartawan telefon ada saya layan, ada saya tidak. Tetapi tak sempat lebih jauh pergi daripada itu. Petang semalam keluar satu video yang saya bercakap lucah dengan saudara saya di sebelah. Saya diamlah, biarpun kawan-kawan yang datang, yang maki, yang sokong itu pelbagai resamnya saya terima, sehinggalah saya buat PC pada petang ini. Apa yang nak saya kata dengan video itu, pertamanya saya nafikan. Ya, saya ingin katakan bahawa video itu adalah satu yang doktor, satu yang editor, satu yang frame. Ya, yang frame-nya bukan saya yang pihak, bukan saya yang frame. Mungkin sahabat saya, saudara saya di sebelah ini, yang saya anggap macam anak sendiri pun, dia yang frame. So you can ask me questions after this. Ya, lepas itu saya fikir kenapa sampai begini? Kita sudah belajar banyak pengalaman bagaimana seseorang itu jatuh kerana tuduhan seksual. Ini berlaku pada saya. Saya selalu kalau saya mengajar dahulu, saya beritahu bagaimana kalau Hitler dia nak menjatuhkan orang,
robot menggabi kalau dijatuhkan orang, seks lah sebagai satu cara bagaimana ini digunakan. Dan ini kena kepada saya menyebabkan kita bertemu pada malam ini. Yang pertama, yang keduanya saya nak kenalkanlah ya, di sebelah saya saudara Wahab. Trending dia hari ini, trending dia. Dan dia lah yang bersama saya dalam video itu. Di sebelah Wahab, saudara Faizah, peguam kami. Saya akan gunakan perkataan our lawyers. So we are here together as a team in order to clear our name. Yeah, or in order to give the version of our story. Dia mungkin betul, dia mungkin tidak, but it's always subject to police investigation. Yeah, di sebelah saya, our senior lawyer, saudara Zapli. Dan di sebelah saya, saudara Arif, juga peguam. So we have three lawyers here to assist us on any matters that you may raise that we cannot answer, or we are not willing to answer, or we reserve to answer. Dan saya dengan Wahab. So without further ado, saya tak hendak banyak sebab masa kita cuma satu jam. Cuma saya nak bagi peluang pertama kepada saudara Wahab di sebelah saya untuk berikan apa yang dia hendak bagi tahu. Dan kemudiannya soal jawab dengan saya lah. Saya tidak ada press statement untuk bertulis yang saya prepare because I'm prepared to answer verbally like this. So, saudara Wahab, boleh apa yang hendak dikatakan pada wartawan kita yang hadir pada malam ini? Baik, terima kasih, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Wahab bin Abdul Kadir Gilani. Saya tampil, saya hadir dalam sidang media ini adalah dengan tujuan untuk memberikan penjelasan berkenaan penyebaran rakaman video fitnah yang kononnya merupakan perbualan video ucap Datuk Dr. Agus terhadap saya. Saya di sini menegaskan bahawa perbualan video tersebut telah diedit dan disunting oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang cuba menjatuhkan reputasi Datuk Dr. Agus. Komplot untuk menjatuhkan Datuk Dr. Agus ini didalangi oleh individu-individu berjawatan tinggi di dalam JECOM sendiri yang saya namakan sebagai Mr. Cash. Pada sekitar November 2023, saya berjumpa Mr. H di pejabat beliau. Bermula daripada situ, beberapa pertemuan diaturkan Mr. H termasuklah saya dibawa ke hotel sekitar Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan individu-individu yang disebut oleh Mr. H sebagai berpengaruh. Semasa pertemuan saya dengan Mr. H, saya telah diberitahu kononnya beliau telah mendapat info daripada pihak tertentu bahawa Datuk Dr. Agus terlibat di dalam aktiviti yang tidak bermoral. Mr. H telah menyatakan bahawa beliau telah ditugaskan untuk membersihkan JECOM dari dalam. Mr. H turut meyakinkan saya bahawa beliau disokong oleh beberapa individu berpengaruh yang ingin menjatuhkan Datuk Dr. Agus, di mana Mr. H menjatuhkan kepada saya perbualan di mana Mr. H menunjukkan kepada saya perbualan WhatsApp beliau bersama beberapa individu berpengaruh yang menyokong beliau. Sebagai pegawai baru di JECOM, saya terasa teruja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Saya diarahkan untuk membuat satu rakaman perbualan video bersama Datuk Dr. Agus bagi mendapatkan bukti Datuk Dr. Agus terlibat dalam aktiviti songsang dan tidak bermoral. Hakikatnya video yang saya rakam itu adalah video yang tidak mempunyai audio. Saya terkejut apabila rakaman video tersebut telah disebarkan oleh Cik Gubat di laman Facebook beliau. Lebih mengejutkan lagi, rakaman video tersebut telah disunting dan diedit oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan teknik voice over bagi menunjukkan seolah-olah saya dan Dato' Agus terlibat di dalam aktiviti yang jelik dan tidak bermoral. Saya ingin menegaskan bahawa kandungan audio di dalam video tersebut adalah palsu, direka dan tidak benar. Penyebaran video fitnah tersebut bukan sahaja menjejaskan nama baik, maruah dan reputasi Datuk Dr. Agus tetapi juga mencemarkan maruah saya. Kini saya sedar yang saya telah dipergunakan dan tidak sekadar kambing hitam oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan Datuk Dr. Agus.
sebelum ini saya menyangka saya merupakan sebahagian dari pihak yang benar yang kononnya benar-benar ingin membersihkan JCOM daripada unsur negatif. Tetapi rupanya saya telah digunakan di dalam komplot keji untuk memfitnah Datuk Dr. Agus. Tujuan saya hadir di dalam sidang media ini bukanlah untuk membuat damage control, tapi untuk menjelaskan perkara sebenar kepada masyarakat dan membersihkan nama saya yang kini menjadi tohmahan masyarakat. Keluarga saya juga turut terpalit dengan penyebaran video fitnah tersebut. Saya telah menyerahkan kepada peguam saya senarai nama individu-individu yang terlibat di dalam komplot ini, termasuk beberapa orang individu yang memegang jawatan tinggi di dalam JCOM. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk mengkaji sama ada saya boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas Cik Gubat kerana menyebarkan fitnah ini. Akhir sekali, saya ingin membuat rayuan kepada PMX agar mengkaji semula individu-individu yang berada di dalam JCOM yang sekarang ini tidak menjadi musuh, agar tidak menjadi musuh dalam selimut. Sekali lagi, dengan niat ikhlas, saya memohon maaf kepada Datuk Dr. Prof. Agus di atas kesilapan yang telah saya lakukan. Saya juga ingin memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih. Itu kenyataan daripada saudara Wahab. Cuma sebelum saya buka soalan, saya ingin tanya Wahab sendiri. Ya, Wahab, adakah apa yang buat ini daripada tekanan, daripada pujukan, daripada rayuan atau daripada perasaan itu sendiri yang juga sejuta tapi berhadapan dengan media semua pada malam ini? Saya dengan rela hati dengan perasaan ya, ialah kita buat benda yang tak benar. Jadi saya itu tujuan saya datang. Adakah you dibayar, you diupah ataupun disogok supaya datang bersama saya pada malam ini? Tidak. Saya just clarify sebab Wahab ni dia panik, dia mudah menggelabah. So I just ask him a few simple questions dan selainnya kalau ada soalan daripada wartawan, saya serahkan kepada Wahab dan Anulah. Okay. Ya, kepada peguamnya untuk bercakap. Okay. Nak tanya saya dulu ataupun nak tanya siapa? Saya tanya Prof dulu lah. Prof, Datuk H tu telah diketahui ataupun masih lagi dalam siasatan? Tak, saya Wahab beritahu Mr. H. So I said to him, I advise him accordingly, don't even reveal the name of the person as yet. Okay, everybody yang ada dalam senarai nama itu semua orang yang berpengaruh. Orang yang ada keluarga. So kalau you rasa apa yang buat that tarnish image you, so just give the names to the relevant authority and let them investigate. And if possible, kalau ada apa-apa yang perlu diambil tindakan, let the relevant authority take the necessary action. Maksudnya Wahab memang ada kerjasama dengan Mr. H itulah untuk saya itu Wahab jawablah. Saya diarahkan Oleh Mr. H untuk melakukan video tersebut. Maksudnya bila dikatakan video itu diedit, bagaimana kita nak tahu benda itu diedit sedangkan ada suara, ada audio? Video, maksudnya editing dari segi apa? Video itu sebenarnya tak ada audio. Okey, tak ada audio. So editing tu melalui audio tu orang edit audio lah. Okey. Saya tak pasti. Maksudnya bukan suara Wahab? Bukan. Bukan juga suara Datuk. Bukan. Oh, editing tu ialah audio lah. Tapi video tu betul. Video tu bukan hak. Video tu tanpa suara. Oh, tanpa suara. Tapi video tu betul. Masa tu buat berbual apa? Kalau bukan audio tu yang... Berbual santai. Melalui aplikasi FaceTime lah. FaceTime ataupun video call. WhatsApp. Kalau tadi bolehkah sebut... Bolehkah kita rekod video tanpa audio? Menggunakan telefon. Bolehkah? No comment. Ha? No comment. Pada 13 hari bulan, saya kata ada ditunjukkan video kan? Yeah. Video tersebut kan? Adakah orang itu Dato' H atau ada orang lain? Bukan. Ini bukan Mr. H. Saya ditunjukkan video itu oleh orang yang berotoriti. Di dalam JCOM? Bukan. Dan saya fikir saya tidak nak panjangkan. Okey, sebab saya consider planning to go for soft landing. Itu saya plan, saya kata okeylah. Cuma tak saya sangka selepas pada saya ambil tindakan mudah sebegini, ini yang berlaku.
Dan inilah menyebabkan saya terpaksa buat benda yang seperti ini. Datuk, Datuk. Kiranya Kerajaan Madani melalui YB Pemkali sendiri yang mengatakan yang tidak kena langsung dengan kerajaan perpaduan sekarang, adakah sebenarnya tindakan Datuk ni meletakkan jawatan memang tepat pada waktu video itu tersebut ataupun Datuk memang kata, maksudnya dah plan ke untuk letak jawatan? Plan itu soal lain. Maksudnya dah tahu video ni akan tersebar? Tidak, saya tidak tahu video ni akan tersebar. Datuk sendiri kenal tak siapa Mr. H tu? Mengenali secara rapat ke? Saya kenal, tapi I don't think it's proper for us to reveal the name as yet. Secara rapat dan to the relevant authority to do the necessary investigation. Datuk, kenapa video tu dengan lip masa yang tengok nampak lebih kurang sama, nampak natural lah. Macam mana boleh boleh kesan itu ialah editor? Saya ingat bila you tanya begitu, dia ada satu video yang menyatakan bahawa saya apa video itu PM dia tidak boleh terima kritik. Di video itu ada suara saya sebiji sama semua dengan lipsnya dengan apanya. Jadi begitulah dalam dunia teknologi sekarang ini, dan saya have no further comment on that. Maksudnya Wahab memang intention untuk buat video tu untuk nak kantoikan Datuk, betul? Diarahkan oleh Mr. H. Setelah itu bila video tu dah ada, so yang dapat video tu ialah Wahab lah. Wahab lah yang screen capture video. Betul, dan bagi dekat Mr. H. Dan yang menyebarkan tu ada yang ada dituduh sesiapa ke atau Mr. H? Jadi kenapa ada nama Cikgu Bat tadi? Saya tak berapa apa pasti. Apa correlation Cikgu Bat dan juga video? Kalau perasaan semalam lebih kurang pukul 7 lepas maghrib lebih kurang di Facebook Cikgu Bat yang saya bawanya video ni. Oh, tapi ada siasatan belum lagi lah. Dah launch police report dan bila dekat mana? I've already launch police report this evening. Alhamdulillah. Sempat saya sampai ke sini on time selepas I launch my police report. Dekat mana? Bandar Kuala Lumpur saja. So I have police report my lawyer ada my lawyer. Datuk, sebelum ni Datuk memang ada persekitaan ke atau ada terima ugutan ke sebelum ni daripada Mr. H tu sendiri ataupun? Tak ada. Saya ini orang yang very simple. I was trained to be a politician. Jadi I can absorb kalau tekanan-tekanan biasa, tekanan-tekanan politik apalagi. Saya tidak ada sesuatu yang saya rasa beratnya. Tekanan itu kalau saya is part of the game. Apakah yang dijanjikan kepada Wahab? Adakah jawatan, duit, pangkat? Dan apakah yang dia akan perolehi kalau dia boleh tinggalkan Dr. Hello? Macam mana? Kalau dia cerita lah. Ya, macam like tapi tak sure. Dia janji lah. Janji macam janji akan bagi apa? Janji jawatan. Jawatan di mana? Di JCOM atau? Di JCOM. Sekarang you apa jawatan di JCOM? Saya penolong pegawai. Penolong pegawai. So, agak janji ada jawatan yang lebih tinggi atau replace? Mungkin. Replace dia punya? Saya tak sure. Berapa lama dah dekat JCOM, Wahab? Saya lapor diri 1 November. 1 November 2023. 1 November. Baru kerja. Okey, faham. So, adakah Mr. H tu merasakan bahawa dia akan jadi ketua pengarah JCOM kalau Datuk? Tak sure. Dia tak cakap macam tak ada cerita lah. Ini confirm mencatatkan Datuk lah. Dan meminta bantuan Wahab sendiri lah. Datuk, saya ada soalan. Tak, dengan kata caption. Datuk kan sebenarnya Datuk akan pindah ke Indonesia. Adakah plan Datuk nak pindah ke Indonesia ni akan terganggu sebabkan kes ini? Dia tidak terganggu, but I decided not to go. I'll face this case until selesai. Kalau saya pergi, saya rasa macam saya lari dari apa yang harus saya hadapi. Bukan satu kes yang kecil. Kalau dulu saya kata I'm not going to get involved in politics at all dengan kes yang berlaku ini, I may join politics. Kerana dengan peletakan jawatan itu ada verify Datuk Amin. Dilihatkan dulu. Melalui jawatan pekerjaan baru. Berkongsi kan?
Dia tak relevan lagi untuk kongsi, because I am no longer considering to go anywhere. Kalau saya pergi macam ke Indonesia, pergi ke Nepal, untuk holiday. Dato, will you soon say goodbye for posting the video? Dia begini, saya dengan Cikgu Bat ini dah ada pun isu sebelum ini. Sebelum ini dalam kes dia kata saya ada kereta yang didaftar pada tahun 2009 lagi, nombor AGU55. Kan kereta itu kereta Mercedes yang diberi pada tahun 2014 saya fikir. So kes itu kes di mahkamah. So tak relevan saya komen prejudis pada mahkamah. Let's kes berulang. Itu saya saman, saman dia dan dia terus. Maksud saya untuk posting Facebook. I leave it to my lawyer to do the necessary legal proceedings should they think that that is necessary. So you are mulling to are you thinking? My lawyer will study this case, but I have instructed my lawyer to issue a letter of demand for Cikgu Bat if he's the first to publish that video on his Facebook to take it down. Datuk, adakah benda ni dah sampai ke pengetahuan atau respon daripada PMX? PMX di PMX tidak menghubungi saya. Saya sudah menghantar notis seperti begitu. Dan saya tidak comfortable untuk berbincang melibatkan PMX dalam soal yang seperti ini. Saya kira ini tidak level yang sebegitu. Ini level-level JECOM, level-level jabatan, level-level jadi ketua pengarah. Jadi belum ada hubungan dengan level-level tidak puas hati dengan prestasi saya di JECOM. Saya fikir jadi tahap itu. Dan all this while kalau saya dengan PM lah, PM tidak ganggu. Bagi otonomi pada saya untuk laksanakan tugas saya yang sepatutnya. Jikalau pun ada sedikit kekecewaan, mungkin kerana pengaruh-pengaruh yang kuat ada selepas kode TRN 2023. Dan saya fikir apa yang ditegur itu substantif untuk JECOM buat perubahan. Wahab, adakah anda akan menyamakan juga individu lain seperti Papa Gomo yang menyiarkan benda ini atau individu lain yang mungkin dalam pertimbangan? Masih dalam pertimbangan. Wahab, untuk plan untuk frame tu berapa lama dia buat? Masuk baru 2 minggu kan, berapa lama dia approach Wahab untuk buat video tu? Dalam berapa minggu? Sehari? Dalam 3-4 hari macam tu. Apa yang menyebabkan Wahab percaya pada research ni sampai boleh bekerjasama dengan dia? Saya baru dalam JECOM dan saya nak itu Wahab boleh tahu umur awak? 33. Sebelum ni dekat mana? Kerja. Yeah. Sebelum JECOM awak dekat mana? Bisnes apa eh? Ha? Bisnes? Bisnes makanan. Oh. Okay. Berkeluarga ke cik Wahab? Dah berkeluarga ke? Dah berkeluarga, anak 4. Cik Wahab, dikatakan Cik Wahab ada salah sebenarnya naib ketua ANK Kuala Langit. Kuala Langit, betul tak? Ya? Naib ketua ANK Kuala Langit. Kuala Langit. Kuala Langit. Wahab, apa yang membuatkan anda rasa macam hari ini terasa macam remorse? Rasa macam ya lah, dah berkomplot. Kemudian rasa macam alamak, misal lah, nak keluar dan saya rasa benda ni saya buat satu penganiayaan pada orang. Dan benda ni saya sedar yang benda ni saya telah dikatakan tak, macam dalam sidang media yang saya cakap itu. Itulah, itu yang membuatkan saya hadir. Datuk sendiri ambil tindakan tak terhadap Wahab? Wahab ni naif, anak kecil. Jadi penyesalan dia, desakan dia untuk saya muncul bersama dengan dia dengan dalam sidang ini pun, saya rasa satu keberuntungan. Cuma satu kerugian saya yang dia akan kekal dan hitam selamanya dalam sejarah hidup ialah my image has been tarnished badly. Dan itu kalau ada penyesalan, itu saya serahkan pada Wahab pun dia. You said that you will join politics because of TV. Is this a stepping stone for you? You may join politics. Yeah. Saya sebelum ini, saya kalau orang tanya saya, are you going to join politics? Saya akan cakap, saya dilatih, dilahir untuk menjadi Alex Ferguson. Saya tidak dilahir untuk menjadi David Beckham. Tapi dengan keadaan seperti ini, saya mahu bermain bola. Hopefully I can be a good striker.
Datuk, sebelum ni tadi saya ada mention YG Pharma sendiri dah tahu perkara ini. Mungkin dia ada personally contact Datuk ke? Tak ada, tak contact personally. Mungkin dia malu, mungkin jaga air, mungkin mobil sokongan dari jauh. Tak ada apa-apa. Cuma yang nak kata bahawa saya tidak lagi bersama dalam kerajaan Madani. Saya akan berkuat kuasa tindakan jawatan saya pada mulanya pada 15 Disember. Saya sudah tulis semula surat itu. Kerana tempoh cuti saya hanya setakat 11 hari dan saya akan buka kuasa pada 4 Disember. Datuk, bagaimana daripada jawatan Jekom ni, apa plan Datuk seterusnya sebenarnya? Apa dia? Apa plan Datuk sebenarnya? Kalau sebenarnya dunia ni luas, dunia ni luas. Saya ada ilmu, saya yakin dengan ilmu saya. Saya ada pengalaman, saya yakin dengan pengalaman saya. Saya ada kebolehan, saya yakin dengan kebolehan saya. Sebab itu saya beritahu pada semua anak-anak murid saya sebelum ini. Atau wartawan-wartawan ini pun yang ada di hadapan ini. Make sure that you have knowledge, not your own sebab. Jadi kalau you ada benda itu, you yakin lah di mana pun you boleh buat. Jadi apa perancangan ke depan? Satu, memikirkan untuk belajar politik. Terjun politik. Yang kedua, meneruskan kerjaya saya sebagai penulis. Menulis banyak catatan yang boleh dibuat. Pelbagai. Dunia ni jangan kita pandang ni sebagai kecil. Yeah. Datuk, what was the actual conversation if the video uploaded? Ah, betul. Pardon? What was the actual conversation between dengan Wahab? Ya Allah, takkan nak cakap benda dalam katil. Conversation yang santai-santai. Maksudnya tak ada langsung seorang berkenaan dengan seorang anak, dia boleh cakap pelbagai-bagai. How are you? How's your family? Macam mana? How's your life? Macam mana Datuk dengan Wahab nak buktikan bahawa sebenarnya video tu adalah editor. The police investigate. That was the accusation against us. Okay, jadi kita the police will do the necessary investigation. Maaf saya Datuk, tapi ada this one particular moment where you approach your phone and then you said to kiss on the lips. So what were you saying? Itu tak ingat lah. You go into a very specific detail. It's okay. Jangan rasa salah untuk bertanya. So sampai pukul 1 jam sampai 9 Betul. Memang you tak ada cakap perkataan begitu. Itu yang bersyum itu memang tak ada cakap. Okey lah kalau kita andaikan bercakap. So any benda yang salah? Any criminal offence on that? Any sexual assault on that? Saya tak nampak pun sesuatu yang perlu dipusahkan pada isu-isu yang sebegitu. Saya ni kepada semua aku saya cakap sebagai saya. Prof, sungguh. Prof, saya ada usaha dalam mana Prof sebut tadi tentang orang nak take over dan sebagainya. Usaha tu baru sekarang ini ataupun dah lama atau sejak? Saya fikir tidak adil kalau saya kata ada usaha dalaman begitu. Sebab saya sendiri secara personal, saya tak rasa pun. Kalau orang kutu, orang kritik, orang bantai, that's normal. Tapi kalau ada usaha nak berebut kuasa tu, saya tak fikir sampai ke tahap itu. Jika ada, it's not my problem. Kawan-kawan punya masalah. Sebab ada Wahab tadi kata Mr. H tadi adalah orang berada. Itu Wahab. Ini saya. Jadi saya rasa kalau nak samakan saya dengan Wahab dalam jawapan ini, I think that's right lah. Jadi sekarang dia tanya apa yang saya rasa. Saya rasa apa pun. Pada segi nak ambil kuasa, ambillah. Dan saya tidak fikir UPM begitu. Jadi ini ada konspirasi. Kalau kita kata konspirasi lah, ada antara kawan-kawan yang merasa tidak puas hati. Tentunya pada prestasi JECOM, kepada arah tuju JECOM yang dilihat tidak membantu kerajaan. So ya mungkin begitu. So kalau saya nak komen kepada pendapat-pendapat yang sebegitu, I don't think it's fair. Not fair to me and not fair to my other friends. Datuk. Wahab, itu adalah perbualan pertama kali ke ataupun pernah sebelum ni menghubungi banyak video kali. Call dengan Datuk? Oh, banyak kali. Okey. Ah, Datuk. Tadi bagi tahu arah tujuan masa video tidak ambil tu kenapa, sebab apa, adakah ada tak dia orang yang minta video tu? Dan siapa yang minta video tu? First place yang minta recording ada tak? Mr. H. Dan dia ada beritahu tak kenapa dia nak minta video? Dia kata dia nak strike. Dia cakap
Oh, maksudnya bukan rancangan lah, dia suruh saja tapi dia tak cakap video tu untuk apa-apa, tak ada. Encik Wahid, tadi kata ada sudah banyak kali video call dengan Profesor. So, adakah ini first video yang awak record so bagi Mr. H? Is it this is the first video that, because you say that you got so many times video call with Professor. So, is it the first video that you record to send out? Untuk record the first time lah. First time lah. Kalau tak nak tahu, saya clear nama Mr. H tu eh? Apa dia? Janganlah kita tanya benda-benda yang sebegitu. Wahab. Wahab bagi tahu saya apa ceritanya. But I advise him, let's reveal to the relevant authority. Let's do investigation. Wahab sebagai penolong pegawai kan, adakah ini kelakuan biasa Datuk dengan pegawai-pegawai yang lain? Saya dengan pegawai-pegawai itu, pada saya itu very common. Maksudnya selalulah buat FaceTime atau call WhatsApp video dengan pegawai-pegawai lain atau dengan Wahab saja? Biasa saja. Urusan kerja di mana-mana, biasa saja. Wahab dah pas dia. Wahab ni anak kecil dia buat. Yelah, sebab dia baru lagi bekerja. Anak sulung saya. Jadi apakah status istimewa untuk Wahab boleh? Now, what do you want to tell me now? Is this the first time that I did a video call with others or what? Macam nampak strange soalannya. So just video call is with everybody. No, with because my pengarah, with my staff, with my friends. I think it's just normal. That's nothing offense kot. Tapi dia pangkat macam sorry ya, pangkat bukan pangkat yang tinggi, dan lagi dia baru employee baru ke, so pengarah selalu ada ke, itu common ke, you boleh video call, macam saya boleh video call saya boss, tapi saya masih baru, adakah itu common? Wahab ni dia naif lah. Dia naif, dia anak yang apa ya, yang ada keperluan family, yang sebagai seorang nasihat, ada benda yang pelik pun saya rasa macam soalan macam you still thinking on the very what to say negative perception, you know, like that. I don't think. Siapa yang call siapa, Datuk ke ataupun saya call Wahab? Ada Wahab call saya, ada. Yang video tu? Video itu saya call Wahab ya. Saya call Wahab. Datuk, have you pressed the actual audio of the recording? Reaksi keluarga. Apa dia? Reaksi keluarga selepas berita ini tersebar. Siapa pun yang menghadapi benda seperti ini tertekan? Termasuk anak-anak lah, Datuk. Anak-anak. Siapa pun yang ada emosi, ada perasaan, ada akal, ada fikiran. Mereka untuk ayam itik. Wahab, kan? Actual recording tu orang dah pas dekat pihak polis ke? Actual recording yang call tu? Tak ada, belum. So, tu macam contoh eh. Dah gini, do scramble. Take a cue and we go one by one. We still have time. I'm here to answer your questions. Pihak Dato' Alu saja yang dah buat laporan. Pihak Wahab belum lagi eh? Akan mengkait. Bila tu? So, tak sure lagi nak pasal lagi. Tak, Wahab akan buat laporan atau tidak, dan kalau nak buat, bila? Mungkin akan diputuskan dalam sehari itu. Okey, Datuk, kan Wahab saya minta matanya. Ada tak, kalau lah kan, macam orang kata netizen, meminta Datuk dan juga Wahab membuat sumpah laknat. Ya Allah Akbar. Dia sumpah laknat. Main lagi benda-benda seperti ini, ya Allah. Let's move on to another level of questioning. Dah dah berlaku satu. So maknanya Wahab dengan Datuk Ustaz Fas lagi dekat polis, the actual recording, voice recording to polis. Saya tak ada record. So yang record Wahab je. That might be doctored as well before you pass. Saya tak ada record apa-apa. Saya cuba. So the actual recording belum lagi. Masa dia akan dipas masa Wahab lost. Ada lagi ke recording ke? With you? Tak ada dah. Maksudnya Wahab je lah yang tahu recording tu editing ke tidak kan? Wahab je yang tahu, betul tak?
Betul tak, Wahab? Memang Wahab. Wahab banyak-banyak pening, Wahab. Okey, Wahab. Sorry, Wahab. Sorry. Kita income down. Okey, jadi pun Mr. H. Tapi ada saudara-saudara lain, ya? Ada orang lain dalam perspektif. Jangan-jangan saja spesifik lah, orang Kak Wahab. Wahab, lepas ni akan terus kat Jaycom ke ataupun macam mana, ada perancangan lain ke? Tak, saya tak sure. Datuk, jika benar Datuk tidak bersalah, kenapa Datuk menutup akaun Facebook Datuk, ya? Saya tutup Facebook saya itu sebelum daripada itu. Saya tutup Facebook saya itu saya rasa sebulan ataupun sebab apa Datuk tutup? Lama-lama. Sebab Facebook saya kena hack masuk filem blue semua dalam tu. Gula je. Malu diri sendiri. Tapi saya tahulah kawan-kawan tahu itu bukan saya, kan? Jadi kalau ada perbezaan politik, itulah pada kawan-kawan saya ambil kesempatan. Kalau ada perbezaan politik, jangan sampai ke tahap itu. Just glorify differences. You tengok kalau saya maki, saya orang kutub, saya maki balik. Ada saya kutub, tak ada pun. I just take it as part of the game. You kenal itu Mr. Hersha? You kenal. Saya kenal Mr. H. Saya kenal nama-nama yang disenaraikan oleh Wahab. Wahab. Jadi isunya. Tahu ada berapa nama? Itu spesifik. So biar kita serahkan pada biarlah Wahab di interview. Wahab jawab kepada polis and let polis do the investigation. Wahab, saya nak tanya. Saya, kalau saya jawab, I'm not in a position to tell you because I don't know. Wahab, baru 2 minggu kan kerja. Kerap video call tu. Awak sama je bertanya. Ya, kerap video call tu ada keperluan dalam konteks untuk kerja ataupun saja bertanya khabar? Sebab baru 2 minggu bekerja. Bertanya khabar. Sebab saya ni kalau tanya saya sebelum ni bam. Saya memang dengan bos-bos lama, kawan-kawan tadi dikenali sebagai ramah. Banyak bersembang, banyak bercakap. Maksudnya Wahab friendly lah, memang akan kerap video call. Anggap Wahab ini saja, sayang. Anggap Wahab itu macam anak saya saja. Sebelum Wahab join Jaycom, dah kenal Dato' Agus tu macam mana? Saya memang kenal, pernah kenal tapi tak rapat sebab kita belum kerja. So call tu just nak cakap, oh saya dah masuk tu ke macam mana? Dia borang sekali dah masuk dah. Dato, ada beberapa macam contradiction lah daripada apa yang daripada awal cakap sehingga sekarang. Pertama sekali tadi you kata apa, you dalam mission untuk mengkantoikan lah prof kan. Tapi dalam video tu yang main peranan banyak adalah prof. Kemudian yang prof pula cakap yang call tu, yang initiate call adalah prof. So ada macam boleh terang tak? Kalau ikut bukan position sebab video tu panjang. Yang kalau tengok yang dikeluarkan oleh Cikgu Bat tu dia macam dia potong. Dan dia potong. Dia panjang. Okey. So Faizal, apa tindakan boleh cause of action selepas ini? Baik, kita menilai dan meneliti semua nama-nama yang diberikan dan kaitan antara satu sama lain. So di peringkat ini of course kita baru menerima arahan untuk mengeluarkan satu notis tuntutan terhadap Cikgu Pat in which civil lah, tindakan civil. Dan untuk Wahab sendiri kita masih lagi meneliti sama ada kedua-dua kawasan tindakan itu kita akan mulakan jenayah dan juga civil. Jadi kalau selepas inilah kan, kalau ada pihak pakar forensik nak tahu keturunan video ni, adakah Datuk dan juga Encik Wahab ready dengan apa hasil yang akan keluar? Dia begini, bila saya kata I've lost your report and I leave it to police investigation. So for whatever it may come, you have to be ready. And similarly it goes to Wahab. So Wahab dah buat such a very serious statement. So he has to be ready to face the investigation. Tujuan satu pasal Agus buat reportnya adalah untuk dapatkan kebenaran.
That's why dia suruh beri siasat. That's why dia akan beri segala kerjasama on his part. So, kulang dari setiap kata. Ya. Penularan daripada mana ni? Kosmo. Mana siapa di Kosmo? Penularan video ni, orang kat luar sana correlate juga dengan prestasi Dato' Agus sepanjang jawat pengarah JECOM. So, how would you define your prestasi sepanjang di JECOM? Dia prestasi dinilai oleh bos. Ya, yeah, okay. Kalau I would define my performance in JECOM, saya fikir pada perubahan yang dibuat. Pertamanya antara JECOM sebagai alat hati, JECOM sebagai alat kerajaan. So we have to define between the two lines. Ustaz kan, saya JECOM sebagai alat kerajaan. Tengah memahamkan JECOM sebagai alat hati. Itu saya define tu clearly. Yang kedua, macam you all ni semua ni wartawan ni tidak faham antara tugas komunikasi community dengan komunikasi strategi. Itu masalah paling besar yang saya hadapi. You rasa saya kawal media? Ada ketua-ketua editor di sini saya pernah telefon, saya boleh kawal. You kata saya kawal, saya bertrupa. You name me one or two cyber troopers that you can bring and show me that they are under me. Ada. Ada saya nak menjawab media itu, jawab tuduhan-tuduhan ini. Itu bukan komunikasi community. Yeah, so beza dulu antara strategic communication and communication community, only then you akan faham di mana cabaran saya sebagai yang saya lalui sebelum ini. Saya ini buat program, ketemu rakyat, berikan pendidikan politik, menyampaikan dasar-dasar kerajaan, memahamkan tentang madani, memahamkan tentang patriotism, tentang kenegaraan. So tak adalah benda-benda yang begini. Dan itu yang ramai yang tidak faham. Dan betul-betul saya akan ditanya. Sebab itu selepas ini, siapa pun yang mengganti saya kalau punca kuasa baru, kalau bidang kuasa baru tidak didefinekan dengan jelas, pada siapa pun KP, persepsi ini akan selalu ada. And you are not being fair to the new KP. Jadi you wartawan ini kena faham. Komunikasi community, you define it accordingly. Komunikasi strategi, you define it accordingly. Only then you are on the right track. Kalau tidak, you yang duduk bakar sana, bakar sini, bakar sana, bakar sini. Detik. Jadi saya dilihat sebagai tidak berprestasi dari segi itu. So be it. Tetapi apa yang saya puas? Saya puas bila saya boleh membantu orang. Saya puas bila saya boleh menyebarkan kasih sayang, perpaduan itu kepada rakyat. Saya selalu bagi tahu, ini kalau kita nak bentuk satu bangsa Malaysia yang bersatu, this is the time. This is the time. Ya, semua parti bergabung bentuk kerajaan madani, semua bekerjasama. Kalau kita di acuan yang betul, kita ke arah mencapai impian mewujudkan satu negara bangsa yang kita namakan Malaysia. Dan sebab itu saya beritahu kepada kawan-kawan dalam setiap ceramah saya, jangan hanya fahamkan bahawa kalau kita nak mencapai kestabilan politik yang didambakan sekarang, mesti ada racial harmony, mesti ada unity antara kita, baru kestabilan boleh tercapai. No, dalam hidup ni saudara-saudari, PC ni sekalipun, when you talk about politics, yang penting sekali dalam hidup, nak mencapai apa sekalipun isu wisdom. Kita, you tanya soalan, you kena ada wisdom, kena tanya soalan. Saya nak jawab soalan you, saya kena ada wisdom, nak jawab soalan you. So, benda-benda yang sebegitu cakap benda ni tak habis. Wahab, ya. Maaf saya nak tanya Eh Janda. Kita pakai masa ada 10 minit. Wahab, masa buat video call tu Wahab pakai baju ke tak? Pakai. Oh. Saya tak ada je. Risau. Lagi satu, Wahab, saya sebab rasanya semua orang tahu kalau kita buat video call, lepas tu kita record, dia akan keluar audio. Macam mana Wahab boleh bagi tahu? Dia tak. Kalau memang saya kalau pakai iPhone, kalau record, dia ada bila kita hold dekat screen recording, dia kita kena pilih antara WhatsApp, mana? Dia ada memang ada jenis technical part. Kita boleh record kat WhatsApp, ada audio tu masuk. Kalau kita apa video call, kita tekan audio recording kat WhatsApp. So, masuk audio lah. Itu WhatsApp video Video WhatsApp. Call WhatsApp.
Oh, maksudnya memang masa buat tu tak ada audio? Tak ada audio. Oh, okey. Wahab, tempoh video yang sebenar tu sebenarnya lebih daripada berapa minit sebenarnya? Saya tak pasti. Saya tak pasti. Wahab, video tu rekod dekat mana time tu? Wahab, masa tu dekat mana? Lokasi yang dalam video dekat rumah. Dekat rumah tu. Besok, untuk hotel mana tu? Itu biar saya serahkan proses. Prof. 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 Cepat, kita ada berapa minit lagi? Prof. Prof. Sensitif sikit kot nak tanya. Saya Thank you, Deli. Okay. Boleh Prof, selama Prof yang explain banyak, so saya tahu tadi Prof kata dia you treat him as a anak lah macam tu. So boleh macam tu kata Prof memang tak suka lelaki lah. So we just have to clarify that is the thing. Sorry ya. Kenapa tanya pada sexual orientation, tanya pada apa? No, because that video is now you come to deny it. So that is the important things because that video so called. Ada juga menarik juga saya nanti pergi tengok sekarang ini. Dah berapa kes liwat, dah berapa kes benda-benda seperti ini berlaku selain daripada saya dengan Wahab ini saja. So that answer the questions. Dato, since Wahab is like a son to you, is that why you were talking to him while laying down also? Apa? Body language. Ah, your body language. Ah, maksudnya. Like why you were so casual. Tunjuk macam. Jadi kalau bercakap dengan anak, kena marah ke, kena kasar. Ah, since Wahab is technically your subordinate, so usually we would talk in a normal formal matter, ma. Saya ada video dapat sebenarnya. Saya nak tengok pun saya tak tergamak sebenarnya. Saya dengar bahasa lucah, saya pun tidak tergamak tengok. But to me, whatever you want to say about that, that's just normal to me. Yeah, normal to me. You dig to untuk mencari semua yang negatif. So my answer is very simple. Leave it to the police investigation. Sorry. Ada benda mana? Datuk. Datuk. Nantilah. Nantilah dulu. Dia nak tanya semua. Tadi Wahab ada cakap yang Wahab ditugaskan untuk menjatuhkan Prof untuk oleh Mr. H. Tapi tadi dalam piece tadi Prof cakap Prof yang call Wahab dulu. Dan itu okey lah kalau itu saya kata Wahab dulu ke saya dulu. Itu kan tak sure pun yang itu. Tapi kalau nak menjatuhkan saya tak tahu pun Wahab nak rekod benda itu untuk menjatuhkan saya. I'm not even in position. I didn't know that. That call was meant to jatuhkan saya, to be recorded, to jatuhkan saya. Saya pun tak tahu. Tapi tadi bukan Wahab yang cakap dia nak tanya khabar, nak checking dengan Prof Agus semua tadi. Dia mungkin begitu. Jadi you tanya benda yang sudah berlalu. Siapa mula dulu? Siapa? Saya tanya you. You telefon 3 hari lepas dengan orang itu. Siapa mulakan? You dulu ke? Siapa dulu? Benda tu kalau kita lalu jadi sebenarnya very spesifik. Ya. Datuk, apakah Datuk harapkan melalui sisi dah? Datuk nak tanya, apakah yang Datuk harapkan melalui sisi dan media hari ini dan apakah Datuk mahu kes ni dilupakan oleh rakyat atau sebenarnya dan seterusnya Datuk sangat lihat sangat tenang walaupun isunya agak berat dan mengaitkan untuk Datuk sendiri. Itu saya nak jawab juga tapi saya nak bagi dia dulu sebab you jump the queue. Datuk, secara peribadi Datuk dah melihat sepenuhnya video tersebut ke? Dan mendengar dengan teliti tak video-video setiap ya, teliti itu bukan nak kaji TC sayang. Ya, dah dengar dan tengok di marah isteri, anak-anak dah besar kan? Tapi itulah kesan daripada satu perbuatan. Bila kita buat, kita rasa yes, jatuh. Maka jatuhlah orang itu. So what do you gain out of it? You think people cannot retaliate? People cannot respond? Ini kalau cerita yang dibawa jauh-jauh, dia akan jadi jauh. Jadi itulah peringatan untuk kita semua. So I come back to your question. Apa tadi? Soalan dia, apakah yang Datuk harapkan menurut sisi dan media ni dan adakah Datuk mahu kes ni dilupakan oleh rakyat atau apa sebenarnya? Dan ketika ini pun kita lihat nampak Datuk sangat tenang walaupun isu ni agak berat dan mengaibkan Datuk sebenarnya. I want justice. I want this to be investigated.
I've instructed my lawyer to take necessary legal actions. Rakyat lupa. Dan dia sudah dia lupa, kita akan lupa. Dia sudah menjadi sejarah. Dia sudah tarnish. Jadi just move on with life. But you fight for what you think is right and good for you. What's your advice to the next Jacob? Since you agree. Saya bagi tahu itu sajalah. Rakyat kena to the new KMB. For the next. Saya bagi tahu itu sajalah. Mana rakyat kena faham antara tugas JECOM sebagai komunikasi community dan komunikasi strategi. Rakyat kena faham itu supaya be fair to the new KMB. Dan kalau nak harapkan bahawa JECOM main peranan yang lebih agresif, so dia kau apa yang panggil punca kuasa baru, because punca kuasa baru itulah akan bawa dia kau perlu berubah. Kalau sekarang ini apa fungsi dia kau untuk melahirkan masyarakat berbudaya ilmu, berkemahiran digital, itu sahaja. Wahab dah bersedia ke nak paparkan video sebenar yang dikatakan yang ni editing, yang tak edit tu boleh mungkin akan dipaparkan selepas ini. No comment. Will you be willing to see with audio and identification experts untuk video? Saya sudah serahkan kepada kesihatan polis ya. Soalan bila-bila situ tidak timbul lagi lah. Bila kita dah buat benda seperti ini, kita kena tertarik pada kerjasama. Dan kita kena bagi kerja sama. Sorry. Daripada mana? The staff. Ini last question ya. Satu last je. Last question. Datuk Wahab kena bertanggungjawab dengan apa yang dia buat, dan saya harap penjelasan yang Wahab berikan tadi itu telah menjawab apa yang you tanya. Datuk, terakhir ya. Jadi Jahat Wahab, setuju tak dengan apa yang saya jawab itu? Okay. Tidak boleh. Okay. Datuk, ini last question lah ya. Last question. Datuk, Mr. H tu adakah dia di kalangan dia Met JECOM, tapi adakah dia ada dalam kena-mengena parti? Itu nombor satu. Yang kedua, video tadi kata dah, dia kata takkan paparkan ke macam mana, dah delete kan tadi Wahab cakap. Maksudnya video yang original tu ada pada siapa? Yang original ada pada Mr. H. Maksudnya yang kedua tadi, yang tadi saya nak tanya tu ada kena mengenai dengan JECOM politik ke? Mr. H. Kalau saya bagi specific question like that, you akan tahu orang yang berkenaan. Saya rasa tidak adil saya buat tuduhan seperti itu, kenyataan seperti itu dikala dia tidak ada untuk membela diri. Jadi apabila dia tengok, dia merasakan bahawa wow, begini, kita tengoklah reaksi seterusnya. Ingat dalam hidup ini ada aksi, ada reaksi. Dan apa yang saya muncul pada hari ini, reaksi daripada aksi yang dibuat oleh seseorang, maka ini reaksi kami. Hari malam ini kami beraksi begini, akan ada lagi reaksi. So, it will never end. Tetapi I would like to just made a very final statement. I wish the actors, not the culprit, who created this fiasco, be identified by the police after Wahab gave the list of names to the authority. Will you challenge Mr. H to publish the original video? Yeah. I don't know what sort of original video yang Mr. H ada. I don't know about the video. It's not me who published the video. So if you ask me that question, definitely I'm in position to answer it. Yeah, you have to ask Wahab, because itu yang Wahab buat. So Wahab, join him. Now, will you challenge Mr. H to come up with his response? Saya serah semua kepada polis. Nah,
Datuk, Datuk, jam berapa video call tu dibuat? Jam berapa? Malam ke siang ke? Specific time? Malam. Oh, malam tak boleh. Tak perlu tanyalah itu. Tak tahu, tak tahu. Kalau dia lebih di luar waktu kerja, jadi maksudnya dia dah membatasi professionalism waktu bekerja tu. Oh, oh itu waktu itu saya bercuti. Dan saya tidak saya tidak di sini tu. Oh, bukan dekat KL. Kata dekat pavilion tu? Oh, bag. Bukan eh? Mana pavilion pula yang muncul dia? Oh, ya tak, tak saya dengar video tu cakap. So, isu ada, isu di habis tempoh waktu lah. Okay, okay, okay. Saya, I was on holiday at that time. So, begitu. The police will investigate the matter. This is recorded. Nobody can even lies on that. Yeah. Dear, one thing. You believe me? Justice can be delayed, but it cannot be denied. Hopefully, with this PC, with sort of questions that you ask me, truth will be at the end. Yeah. And I hope that orang yang dengar will get a clear picture from my side. Itulah yang saya harapkan. I have also instructed my lawyers to start legal proceedings if they need be to the relevant culprits which I think involved in this fiasco. So setakat itu yang boleh saya beritahu. Last but not least, saya harap lepas ini jangan lagi lah datang pada saya dengan soalan-soalan yang bertalu-talu. Message yang banyak. You boleh tengok saya punya WhatsApp sekarang yang saya tak termuka-muka. Jadi begitulah. Yeah, terima kasih datang. If any of the lawyers would like to say something, okay. Jadi pihak Peguam Wahab akan buat laporan polis selepas inilah. Dia mesti buat. Okay. I mean the onus is on him now to go and lodge a police report. Okay. Yeah, macam saya have lodged a police report. The police may call me again out of this PC to ask me further questions. So for the statement, so I have to be ready to cooperate and do the next work. Ada seks berlaku. Itu menarik. Jadi yang benda itu sudah berlalu. Saya terima kasih datang bersama pada malam ini. Saya syukur support. Saya harap saya telah dapat memberi penjelasan dalam konteks Twitter saya. Saya harap Wahab dah memberi penjelasan yang baik tentang apa yang berlaku. Maaf kalau saya tegur-tegur ada salah di sana sini. So, Wahab, do you want to say anything kepada kawan-kawan wartawan yang datang? Just say thank you. Takkan nak tunggu komen and this is my comment all the time. Terima kasih kerana hadir. Tak ada apa-apa nak cakap. Terima kasih. Lah. Okay. Wahab, spell nama Wahab. Google lah. Mana tak ada Google. Kita kena bagi nama penuh nanti takut salah ejaan, bro. Umur Abdul Wahab bin Abdul Kadir Jilani. Jilani J I L A N I. Okay, can we end here? Okay, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. J I Wahab J I L A N I Jilani. Jayan Jai J A I J I Jilani J I G.